من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين، Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pertama-tama kita bersyukur dengan kesyukuran yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita karunia-Nya, kenikmatan lahir dan batin, kenikmatan ilahiyah dan wilayah-Nya sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah meneruskan surat Al-A'raf. Malam ini kita masuk pada ayat 41 sampai 45. Ayat 41 sampai 45. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membaca mushafnya atau bukunya sendiri, silakan buka surat yang ke-7, surat Al-A'raf, ayat 41 sampai 45. Dan mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. Jangan ketawa. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ
وما أدراك أدراك ما يا الذي سبحان الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أن قد وجدنا ما فهل وجدتم وعد ربكم حقا؟ فهل وجدتم وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها في وجههم كافرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan semuanya yang telah ikut membaca kitab suci Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan semuanya sebagai lisan-lisannya sebagai saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya termasuk mencintai Allah dengan mencintai kitab sucinya. Kita teruskan surat Al-A'raf kita. Surat Al-A'raf adalah surat yang bernomor urut 7. Al-A'raf diartikan tempat yang tinggi. Turunnya surat ini adalah di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah.
Jumlah ayatnya adalah 206 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai 45. Terakhir kita sudah baca ayat sampai 45 ya. Tadi kita baca, maaf, 40. Terakhir kita sudah sampai 40 dan sebelumnya kita sudah membaca ayat-ayat yang berbicara tentang ahli surga, apa namanya, penghuni akhirat, di mana mereka antara penghuni surga dan penghuni neraka, terutama penghuni neraka, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Yaitu penghuni neraka yang masuk belakangan, menyalahkan penghuni neraka yang masuk duluan dengan alasan mereka lah yang menyebabkan mereka tersesat. Lalu kemudian penghuni neraka yang awal mengatakan, kalian tidak punya keutamaan lebih daripada kami, oleh sebab itulah tidak punya alasan untuk menyalahkan kami. Salahkanlah dirimu sendiri, kita semuanya tidak bisa keluar dari neraka ini. Yang dahulu salah dan diminta untuk diberikan azab dua kali lipat, dan Allah mengatakan semuanya diberikan azab dua kali lipat, karena yang terdahulu itu adalah mewariskan hal yang salah kepada generasi yang datang belakangan, yang kedua juga melakukan kesalahan itu, sedangkan yang datang belakangan adalah mewarisi begitu saja tanpa melalui filter, tanpa menggunakan akal pikirannya secara kritis, sehingga mereka menerima begitu saja. Yang kedua, mereka juga mengamalkannya. Jadi ternyata kalau kita menerima begitu saja, itu adalah dosa juga. Makanya dari tadi dikatakan bahwa pendengaran dan penglihatan di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Artinya kita tidak boleh mendengar begitu saja, harus disertai dengan analisis. Makanya di dalam surat 67, surat Al-Mulk, dikatakan bahwa penghuni neraka mengatakan, ini testimoni penghuni neraka mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu di dunia kami mau mendengar, kata-kata mendengar itu masukan, aw naqilu, atau menggunakan akal pikiran, menganalisis. Jadi mendengar boleh, harus, tapi setelah itu naqilu, menggunakan pisau analisis, menganalisa. Analisa itu menggunakan critical thinking, berpikir kritis, berpikir rasional. Kalau benar kita ambil, kalau salah kita tinggalkan. Nah, Tuhan mengatakan seandainya dalam testimoni, ahli neraka mengatakan, seandainya kami dulu di dunia mau mendengar dan menggunakan akal atau menggunakan akal, makunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, ini kan menunjukkan bahwa penghuni neraka itu karena mewarisi begitu saja tanpa critical thinking. Harus kita menganalisa apa yang kita dapatkan dari pendahulu kita. Kata pendahulu di sini semuanya, mulai dari orang tua kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, lingkungan sekolah kita, bahkan guru-guru kita, bahkan ulama-ulama kita. Ya. Kita harus mengikuti mereka dengan pisau analisis yang tajam. Kalau tidak, maka kita akan masuk kategori nanti salah menyalahkan nanti di neraka. Kita teruskan surat Al-Araf kita di ayat 46. 45 dulu kita review. Maaf, 40 ya, selalu salah 40 ya. Jadi terakhir Allah mengatakan bahwa tidak mungkinlah mereka masuk ke dalam surga kecuali unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu, sungguhnya orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Bi ayatin, ayat kami. Jadi patokannya ayat Al-Qur'an. Diulang lagi, patokan dusta tidak dustanya seseorang bukan kata-kata ulama, bukan kata-kata ustaz, bukan kata-kata buya, bukan kata-kata apa namanya para agamawan, tetapi bi ayatina. Jadi patokannya ayat kami. Begitu ya, wastakbar, istighfar. Orang yang berhadapan dengan ayat Allah, tapi kemudian tidak sujud, tidak bersikap menerima, maka kemudian dia namanya istighfar. Wastakbaru anha, anha di sini terhadap ayat Allah. La tufattahu lahum abwaabus sama, maka mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna al-jannah, dan mereka tidak akan masuk surga. La yadkhuluna al-jannata
mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Artinya apa? Mereka tidak mungkin masuk surga lagi. Jadi begitu masuk neraka tidak bisa masuk surga. Kenapa? Ayatnya mengatakan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kan mustahil ada unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Sebesar-besarnya jarum ya paling sebesar lidi. Kalau misalnya jarumnya buat membuat pukat misalnya, mungkin sebesar lidi. Atau sebesar telunjuk manusia lah katakanlah begitu. Nah walaupun jarum itu sebesar telunjuk manusia, ya tidak mungkinlah unta itu bisa masuk ke dalam lubangnya. Artinya apa? Ini adalah bentuk kinaya, untuk apa namanya, bentuk perumpamaan saja, bahwa mereka tidak mungkin masuk ke dalam surga. Jadi kan ayat mengatakan la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jadi menunjukkan bahwa mereka nanti keluar dari neraka lalu kemudian masuk surga, di sini ditertolak. Karena apa kata-katanya? La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Artinya di neraka selama-lamanya. Wa kadzalika najzil mujrimin. Begitulah kata Allah caranya kami memberikan imbalan balasan kepada para pendosa, al-mujrimin. Siapa pendosa ini? Mendustakan ayat-ayat kami, dan istikbar bersikap takabur kepadanya. Dan istikbar ini kita sudah bahas, ini adalah sifat iblis yang tidak mau sujud kepada apa yang Allah perintahkan, yaitu sujud kepada Adam. Kita masuk kepada ayat baru. Ini adalah ilustrasi api neraka. Ya. Lahum min jahannam mihad. Nah, karena mereka tidak mungkin masuk surga selama-lamanya, ya tentu tempatnya di neraka jahanam. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa mereka tempatnya di neraka jahanam. Neraka jahanam. Dan jahanam apa namanya? Mihat. Mihat itu adalah sebetulnya hamparan. Dibayangkan kalau tempat tinggalnya atau jahanam itu sebagai mihat. Di beberapa ayat, mihat itu diartikan tempat tinggal. Tapi lebih tepatnya mihat itu hamparan, kayak karpet. Karpet itu kan tikar. Tikar. Jadi bayangkan kalau api tikarnya, ya. Wa min fawqihim gawash, dan di atasnya ada gawash, ada selimut. Jadi selimutnya juga adalah neraka jahanam. Neraka tikarnya, neraka selimutnya. Api tempat tidur karpetnya, api tikarnya, dan api selimutnya. Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi benar-benar seperti ini. Jadi namanya ayat mutasyabih. Membuat penyerupaan karena neraka itu kan yang kita kan adalah api di dunia ini, dan kita semuanya akan tersakit, merasa sakit kalau menjelaskan jahanam yang menjadi tikar, yang menjadi dan kemudian gau apa namanya? Neraka juga sebagai selimutnya, sebagai kelambunya selimut. Nah ini dia surat Al-Araf ya, sampai pertanyaannya adalah sebelum kita di sini kita kesini. Ini dia kata-kata mihad. Dia ada kata mihad dalam Al-Quran menggunakan naba. Ini surat ini ayatnya 6. Lam naj'alil arda mihada. Alam, bukankah naj'al al sebagai hamparan? Ini arti lainnya adalah tanah. Jadi bukankah kami sebagai hamparan? Kenapa tanah sebagai hamparan di sini? Sebelumnya kita disuruh sujud Adam daripada arut bumi adalah tanah bagus dan sebagainya. Makanya kalau kita juga di atas juga seperti misalnya marmer, karena itu primer daripada, jadi asumsikanlah tumbuhan, belum ada hewan-hewan tentunya, apalagi hanyalah kemungkinannya adalah tanah, pasir, kemudian batu-batuan. Dihamparkan Allah.
di tempat yang berarda miha. Jadi Allah menjadikan itu sebagai dan gunung, kata panjang itu, sedangkan mihat itu ada. Kalau kolong, kolom rumah, sedangkan kalau ini hamparan artinya. Tikar dihamparkan, ini dia. Jadi alarm. Nah sekarang jangan sekali kita berkenaan dengan ini, kenapa mesti harus dicoba perhatikan, kenapa mesti harus di namanya mihat itu ya tadi hamparan, hamparan itu di bawah gawas itu. Jadi hamparannya adalah api di, dan dia atas. Jadi kelambunya api, kasur tempat tidurnya juga api. Banyak penderitaan. Lah kok kenapa cuma bawah dan atas disebutkan di sini? Nah, kita pernah lewati surat Al-Araf ya. Ayatnya 17. Nah, dulu pernah waktu kita terangkan ini, Pak Nur dulu menanyakan ini ya. Tentang kenapa hanya 4 sisi, yaitu depan, belakang, kiri dan kanan. Tuhari sampaikan bahwa atas dan bawah tidak disebutkan. Karena atas itu sebetulnya berhubungan langsung dengan Allah, doa. Sedangkan ke bawah adalah sujud. Jadi sujud ke tanah dan berdoa ke atas ke langit. Makanya kalau kita berdoa menengadahkan tangan ke atas. Sedangkan kalau sujud ya meletakkan kepala di tanah, di bawah paling rendah. Jadi atas dan bawah. Jadi hanya dua kemungkinan untuk orang selamat dari iblis. Berdoa kepada Allah karena kita la haula wala quwata illa billah. Atau sujud kepada manusia sempurna yang Allah amanahkan kepada kita. Karena kita lemah. Kita tidak sanggup. Maka kita sujud kepada mereka. Kita ikut kepada para wali Allah. Nah, jadi hanya ada dua. Doa dan sujud. Maka tidak disebutkan atas dan bawah. Coba kita lihat. Iblis berjanji setelah dikutuk oleh Allah. Setelah diberikan vonis sebagai makhluk yang tersesat. Maka kemudian dia minta supaya diperpanjang umurnya. Dan Allah menerima doanya, permintaannya itu diperpanjang umurnya sampai hari kiamat. Lalu kemudian iblis berkata ini, kemudian berkata iblis di sini. Apa kata iblis? La'atiyannahum. La'atiyannahum. Saya akan mendatangi mereka, Tuhan. Mimbaini aidihim. Dari depan mereka, ini diartikan depan mereka. Wa min khalfihim. Dan dari belakang mereka. Jadi sudah dua, depan, belakang. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Jadi dari depan, belakang, kanan dan kiri. Tidak ada atas bawah ya. Baru kemudian sebutkan wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga kamu Tuhan tidak akan menemukan kebanyakan mereka bersyukur. Jadi kebanyakannya manusia tidak bersyukur. Tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Nah, tetapi yang menarik adalah kenapa cuma disebutkan depan, belakang, dan kanan-kiri. Tidak ada atas, bawah. Nah, ternyata disebutkan di sini bahwa orang yang masuk neraka jahanam itu, maka bawahnya, hamparannya, tempat tidurnya atau tikarnya adalah neraka, dan selimutnya ataukah kita sebut saya dengan kelambunya juga adalah jahanam, neraka di neraka. Kenapa? Karena tidak disebutkan di atas tadi, artinya apa? Walaupun iblis telah berjanji untuk menyesatkan kita, tetapi Allah memberikan jalan keluar. Jadi setiap kita ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Berdoa. Sehingga Allah mengatakan, Uda'uni astajib lakum. Uda'uni astajib lakum. Atau di tempat lain dikatakan, Wa idha sa'alaka ibadi anni fa'ini qorib. Ujibu da'watadda iza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, aku ini dekat, ini qorib. Saking dekatnya ujibu da'wata da'izadaan. Aku akan mengijabah doanya orang-orang berdoa. Ujibu da'wata da'izadaan. Nah, jadi artinya apa? Doa. Sayang.
banyak di antara kita kalau berdoa justru bukan kaitannya dengan neraka yang kita minta. Tapi yang kita minta justru kaitannya dengan kebutuhan dunia kita lagi. Yang seharusnya itu sudah menjadi wewenang kita. Ya. Kita tinggal melaksanakan hukum-hukum Tuhan di dunia ini. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, cobalah perhatikannya mas kalian. Doa-doa dalam Al-Quran itu terhindar dari neraka. Karena doa itu ke atas supaya kita ini jangan sampai masuk dalam neraka jahanam. Jarang sekali doa dalam Al-Quran itu, bahkan tidak ada doa dalam Al-Quran itu minta masuk surga, coba cari. Ya, cuma orang lah, ulama lah menambahkan, wadakhilna jannata mal abrar. Aslinya dalam Al-Quran, tawaffana mal abrar. Tapi dalam doa di Quran, jadi ada khilna, dan tidak ada di Quran itu. Ya. Apakah salah? Saya tidak mengatakan salah. Tapi itu tidak di Quran seperti itu. Kalau di Quran itu kebanyakan, cobalah Bapak Ibu sekalian perhatikan. Doa-doa kita meminta terhindar dari neraka. Karena untuk terhindar dari neraka jahanam, ya hanya ke atas tempatnya fauq. Dan juga ke bawah dengan sujud. Sujud dan berdoa. Dengan sujud, kita menunjukkan ketidakberdayaan kita, dan kita lemah, kita hina. Dengan sujud, kita menunjukkan kehinaan kita, dan menghormati kemuliaan Allah SWT. Dengan berdoa, menunjukkan, memperlihatkan ketidakberdayaan kita, dan kemudian menggantungkan sepenuhnya diri kita kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa itu ada dua di sana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berdoa. Apa terutama permintaan kita? Terhindar dari neraka. Meminta mobil tidak dianggap perlu dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada pernyataan dalam Al-Quran bahwa orang tidak punya mobil atau kereta masuk neraka. Tidak ada dalam Al-Quran mengatakan orang yang punya mobil atau kereta itu akan masuk surga. Tidak ada. Ya. Punya rumah yang besar. Tidak ada di Quran mengatakan bahwa orang punya rumah yang besar akan masuk surga. Dan orang punya rumah kecil, maksudnya neraka. Tidak ada sama sekali. Ya. Lalu apa itu kebutuhan dunia kita saja? Kita yang usahakan. Kalau rumahnya besar, cari uang yang banyak. Ya. Supaya bisa beli rumah. Kalau mau punya mobil atau kereta, ya kreatif, kerja keras supaya bisa menabung beli mobil dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian berbahagia itu adalah wilayah kita. Nah, coba kita dengarkan doa-doa dalam Al-Qur'an kaitannya dengan ini. Kita biasa angkat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kalau bukan karena ampunanmu kepada kami, kalau bukan karena cinta dan kasihmu kepada kami, maka kami akan masuk ke dalam golongan yang merugi. Rabbana wa Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Kamu tidak ciptakan semuanya ini sebagai batil sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar. Maka ya Allah lepaskanlah kami dari azab api neraka. Ma khalaqta hadza batila. Subhanak, faqina adzabannar. Masukin ke Allah, jauhkanlah kami. Jadi coba lihat. Subhanaka faqina adzabannar. Tidak dikatakan subhanaka fadkhilnal jannata. Tidak begitu. Ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Doa yang paling terkenal, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Tidak dikatakan Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa adkhilnal jannata. Tidak begitu ada bunyi ayatnya. Bunyi ayatnya atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Di dalam surat Al-Furqan dikatakan Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Rabbana srif anna adzaba, ya Allah jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Rabbana srif anna adzaba jahannam, kata jahannam disebutkan ini ya. Asrif anna adzaba jahannam, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Inna adzaba kana ghurama, karena azabnya neraka jahannam ini benar-benar mendatangkan penderitaan yang teramat sangat. Inna saat mustaqarra wa muqama. Neraka jahanam itu adalah merupakan saat apa namanya siksaan yang paling buruk. Mustaqar dan tempat tinggal, wa muqama dan berkelanjutan.
Itu yang kita minta di dalam Al-Quran. Banyak lagi, cobalah jemaah sekalian baca doa-doa dalam Al-Quran. Itu kebanyakan minta dari neraka. Ya, kita temukan masuk surga yang ada. Yang adalah Rabbana innana sami'na munadiyay yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami telah mendengarkan seruannya orang yang menyeru agar kami beriman, dan kami pun beriman, dan karena kami telah beriman maka ya Allah, kafir anna sayiatina, ampunilah, tutupilah dari kami dosa-dosa kami. Jadi yang kita minta, kafir anna sayiat, sayiat itu keburukan-keburukan kami, dosa-dosa kami. Ya, kafir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama dengan al-abrar. Ini kita sering semuanya doa-doa seperti ini. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian serbagi yang kita minta. Yang kita minta, kalau tuh ada masukan, masukan ke dalam golongan orang saleh, bukan ke dalam surga. Contohnya dalam surat 27 surat An-Naml, ya. Allah mengajarkan kita doa Rabbi, ini ayat 19 surat An-Naml, itu surat 27 ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan kepada kami untuk mensyukuri nikmat-Mu dan mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Ya, auzina nashkura ni'mataka alladhi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan kepada orang tua kami. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan solehkanlah turunan kami. Ataukah berikanlah kemampuan kepada kami untuk beramal soleh yang kamu ridhoi. Wadakhilni, dan masukkanlah aku, atau wadakhilna, masukkanlah kami, birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika soleh, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Kenapa fi ibadika soleh? Karena Al-Quran mengatakan, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Jadi kita lihat jemaah sekalian, bahwa yang kita minta selalu seperti itu. Ya, tapi kok kenapa di dalam kita berdoa ini meninggalkan doa-doa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an? Kita berdoa selalu hanya urusan dunia, 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 dan dunia terus-menerus. Ya, kita selesai salat dunia, dunia, dan dunia. Bahkan terkadang kita dalam salat dunia juga. Padahal bukan, padahal urusan dunia ini gampang sekali. Lihatlah orang tidak beragama juga dunianya sukses kok. Ya. Negara-negara yang tidak bertuhan, yang tidak beragama, sukses secara dunia. Kenapa? Karena dunia gampang sekali. Ikuti hukumnya saja, titik. Ya. Ikuti hukumnya, sudah pasti akan dapat. Daripada berdoa tapi tidak ikuti hukumnya, ya tidak mungkin dapat. Ya. Ini kita sampaikan juga sekarang, karena ini Al-Quran kita bicarakan. Jadi yang dibicarakan Al-Quran adalah lahum min jahannam mihad. Ya. Mereka itu dalam mendapatkan neraka jahanam, api sebagai mihadnya, sebagai tikarnya. Wa min fawqihim, dan di atas mereka atau kelambunya, selimutnya adalah juga jahanam. Dan Allah mengatakan itu untuk orang yang zalim. Wa kadzalika najzi zalimin. Dan begitulah kami berikan balasan kepada orang zalim. Makanya zalim ini harus kita Rabbana zalim, ini katanya, Rabbana zalamna anfusana. Atau dalam doa kembali dikatakan, zalamtu nafsi. Aku telah menzalimi diriku, aku telah menzalimi diriku. Jadi zalamtu nafsi. Kita ini yang paling penting. Jadi selalu apa itu menzalimi diri, ya? Memasukkan dunia dalam jiwa kita, itu menzalimi diri namanya. Karena Allah menciptakan jiwa kita untuk dirinya, bukan untuk dunia, bukan untuk mobil, kereta, bukan untuk uang, deposito, dan sebagainya. Jadi yang harus menempati jiwa kita adalah Allah. Apabila ini tidak terjadi, ya terjadilah seperti sekarang. Negara yang paling religius adalah justru negara yang paling, mohon maaf, kacau secara sosial.
paling jorok, paling tidak disiplin, paling tertinggal. Nah, kenapa kira-kira? Ya karena selalu menggantungkan dirinya kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah memberikan porsi kepadanya, sudah memberikan otoritas domain. Jadi dalam kehidupan kita ini ada domainnya Tuhan dan ada domainnya kita. Apa domainnya kita? Iya, menanam padi kalau makan padi, beras, menanam mangga kalau mau menuai mangga, pergi memancing ke laut kalau ingin mendapatkan ikan. Kan begitu jemaah sekalian. Itu domain kita, artinya wilayah kita. Itu kuasa kita diberikan Tuhan. Lalu apa kuasa Tuhan? Apa domainnya Tuhan? Mengampuni dosa. Nah, siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Ya Allah. Siapa yang bisa melepaskan kita dari neraka? Ya Allah. Karena kita ini secara pribadi terus terang, kita ahli neraka. Secara pribadi kita akui. Mata kita, kuping kita, pikiran kita, benak kita, pada setiap saat kita terkirim masuk neraka melalui mereka semuanya. Ya. Makanya karena kita merasa kita ahli neraka, ya Allah kita minta, Rabbana srif anna adzaba jahannam, inna adzaba kana ghorama. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, tawakina adzaban nar. Jadi selalu kita minta neraka. Rabbana ghafir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampaui batas, karena semuanya itu bisa menggiring kami masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi selalu itu yang kita minta ini dalam Al-Quran. Jadi ingat ya, kalau kita benar-benar Al-Quran, dan harusnya orang Islam itu adalah ahli Al-Quran, ahlul Quran. Ingat, Islam itu adalah ahli Quran, karena laisal Islam bidunil Quran. Bukanlah Islam kalau tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utamanya. Apalagi kalau mereka yang mengaku sudah mengikuti orang suci yang ditunjuk Nabi, yang pasangannya adalah Al-Quran. Pasangannya Al-Quran, tetapi kok berdoa ataukah berbuat tidak berdasarkan Al-Quran. Kita sampaikannya sekarang. Karena Allah katakan itu zalim namanya. Ya. Dan Allah katakan, kalau zalim, maka dia merasakan neraka jahanam, jahanam sebagai tikarnya, dan jahanam sebagai selimutnya. Ya. Kita lanjut. Walladzina amanu wa amilus salihat. Dan orang-orang beriman dan beramal saleh. Jadi perhatikan jemaah sekalian, iman itu adalah ini ya. Iman dan amal saleh. Dua hal yang selalu bersama dalam Al-Qur'an, yaitu iman dan amal saleh. Iman itu adalah jiwa, amal saleh itu perbuatan yang berefek ataukah berhubungan dengan dunia luar. Ya. Kalau iman itu di dalam jiwa, ya, dalam hati. Iman ini bisa dilihat secara pribadi pada sholat. Berarti beriman. Tapi perbuatannya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu di luar. Maka dikatakan, akimis sholata inna sholata tanhal basyar. Jadi yang disebut dengan amal saleh di situ adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu adalah bukti keberimanan kita secara rohaninya. Kalau kita misalnya salat, apakah kemudian memperbaiki kehidupan orang lain? Enggak. Cobalah bapak ibu rajin salat di rumahnya sampai salat malam sampai 11 rakaat dengan setiap rakaat satu juz Al-Qur'an. Ya tidak berdampak bagi tetangga, tidak berdampak bagi yang lain. Kapan berdampak bagi tetangga? Ya kalau bapak ibu memasak dan sebagian masakannya diantar ke tetangga, itu berdampak namanya. Ya. Kalau bapak ibu sekalian seberbahagia berbicara dan pembicaranya tidak memerahkan kuping orang yang mendengarnya, itu namanya amal soleh, itu baru berdampak namanya. Ya. Kalau bapak ibu sekalian menjadi pekerja keras dengan imannya dan kerja kerasnya melahirkan tabungan, tabungan diinfakkan, dibagi kepada apa namanya kepada kepentingan agama, maka itu artinya apa? Itu amal saleh namanya, membantu apa namanya masyarakat sekitar untuk perbaiki jembatan. Ya kalau jembatannya putus atau rusak, ya itu namanya amal saleh ya. Tapi kalau tidak, cuma di rumah sholat sholat dan sholat, sholat tahajud, sholat isyrak, semuanya dilakukan tapi tidak pernah keluar rumah, tidak
tidak ada hubungan dengan keluarga, ya apa disebut dengan apa? Disebut apa? Ya tidak ada, kecuali mengaku beriman saja. Jadi kita ulangi lagi, alladzina amanu, orang beriman, dan, jadi harus ada dan, bukan au. Ingat. Jadi bukan atau, bukan pilihan, harus dua-duanya. Ingat, jadi konsekuensi daripada waw di sini, waw ataf, ya. Jadi konsekuensi daripada waw ataf di sini adalah dua-duanya. Ingat, waw ataf itu kan harus disatukan. Atfun bahasa Arab mirip dengan bahasa Melayu ataf. Ataf itu yang di atas rumah. Disebut satu rumah kalau atafnya satu kan begitu. Jadi ataf itu menyatukan ruangan-ruangan yang berbeda, kemudian diatapi dengan atap yang sama, namanya satu rumah. Walaupun kamarnya 5, 10, 3, dan sebagainya. Jadi kalau atapnya apa ruangannya banyak, tapi diatapin satu, namanya satu rumah. Nah, dia artinya apa? Kalau ini ada watafnya satu rumah, tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, ini satu rumah namanya ini. Ini baru satu rumah. Ini adalah pondasinya, ini adalah badan rumahnya yang kelihatan. Ini adalah pondasi tertimbun di dalam tanah, tidak kelihatan. Tertimbun di dalam hati, tidak kelihatan. Yang kelihatan ini yang keluar, dinding-dindingnya. Ya. Pilar-pilarnya, atapnya, catnya, dan sebagainya kelihatan. Begitulah juga dengan kita manusia. Imannya tidak kelihatan, amal solehnya kelihatan. Jadi ini baru satu rumah nih namanya nih. Ya. Kalau cuma mengaku beriman tapi tidak soleh nggak ada apa-apa. Coba misalnya namanya pondasi. Pondasi cakar ayam kalau diturunkan sampai 12 meter, misalnya kan 12 meter itu yang panjang. Ditenggelamkan semua 12 meter, apa apa kelihatan? Ya, tidak kelihatan. Begitu selesai dia apa namanya dipukul ke bawah, lalu kemudian habis 12 meter tenggelam ya. Tertutup tanah hilang nggak kelihatan itu iman seperti itu ya. Dan tidak ada gunanya bikin pondasi kalau tidak ada atapnya di atas, karena pondasi itu dibuat untuk menahan rumah, bangunan, bodinya rumah. Kalau pondasi diturunkan banyak dan besar-besar, panjang-panjang, tapi tidak ada bangunan di atasnya, terus untuk apa ya? Nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya kan. Iman itu penting kalau ada amal soleh, supaya ini menerima. Contohnya, kita berinfak, kan butuh keikhlasan. Ikhlas itu iman. Ya, iman. Kita kerja keras mencari nafkah, kan butuh kesabaran. Kesabaran itu bagian daripada iman. Ya. Dalam kerja keras kita ada tantangan, kan butuh tawakal. Tawakal itu bagian daripada iman. Nah, seperti itulah. Jadi, ini tidak bisa dipisahkan. Nah, Allah mengatakan, walladzina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang beriman dan beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha. La nukallifu, kami tidak membebankan. Nukallif itu beban keagamaan sebetulnya, taklif. La nukallifu, kami tidak memberikan beban kepada seorang, terutama beban keagamaan. La nukallifu, ya. Nafsan illa, kecuali. Jadi la-nya di sini bersambung dengan illa di sini. Tiadalah kami memberikan beban kepada seseorang. Ingat kata nafsan ini diartikan seseorang, secara nafsi itu artinya jiwanya. Jadi beban jiwa dalam kaitannya dengan iman kami tidak berikan kepada seorang kecuali wus'aha. Wus'a ini dari kata wasi'un. Wasi itu artinya luas. Kecuali dia akan mendapatkan beban sesuai dengan keluasan hatinya. Jadi, orang beriman itu meluaskan hatinya. Jadi, beriman itu meluaskan hatinya. Makanya orang beriman itu adalah syarhus sadar. Dadanya, kesadarannya luas. Wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah ingin ni apa kehendaki untuk memberikan hidayah petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu? Jadi kata-kata luas itu dari kata wus'ah, wasi. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa nafsu seseorang itu tidak akan bisa menanggung beban keagamaan kecuali kalau dia luaskan. Contohnya saya salat. Salat itu kan paling gampang. Jauh lebih gampang salat daripada fitness. Kalau fitness itu kan mengangkat beban berat.
Ya, kalau sholat kan enggak. Gerakannya sederhana, alamiah, nature, natural. Kalau sholat. Tapi kenapa banyak orang yang tidak bisa melakukan sholat? Ya, misalnya begitu. Jawabannya sederhana, karena itu butuh namanya fondasi iman. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan sholat, ini harus dikuatkan. Tambah lagi, kalau kita ingin rajin membaca, mengisi hidup kita dengan membaca dan meninggalkan perbuatan sia-sia, ya bergantung pada iman. Kalau iman kita masih kepada sinetron, ya nggak bisa membaca banyak karena pengennya nonton sinetron. Ya. Kalau iman kita masih percaya kepada kebudayaan-kebudayaan, toh saja ansikh, ya maka kita hanya akan menjadi pembaca novel saja dan tidak pembaca Al-Quran. Jadi tergantung iman ini. Jadi iman ini melahirkan ini. Jadi ini usaha ini ya bergantung kepada ini. Amal usaha. Jadi la nukallifu nafsan illa usaha. Dari iman nanti melahirkan amal saleh kan begitu. Jadi ini dada kita lapangkan untuk apa? Menerima hidayah, menerima Allah SWT. Konsekuensi daripada keluasan iman, keluasan dada melahirkan amal saleh yang banyak. Dan amal saleh yang tidak menuntut. Misalnya memberi tanpa harus mengharap. Kan banyak orang memberi tanpa mengharap. Kita sudah terangkan. Orang berharta memberi berharap supaya dapat balikan lebih banyak dari dia. Banyak ustadz ulama memberi dengan harap dia dapat sesuatu. Ini kan semuanya berharap. Padahal harusnya memberi tanpa berharap. Itu baru namanya ikhlas iman. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, terkadang kita biasa melihat ada orang memberikan kepada anak yatim, datang kepada panti asuhan. Setelah itu panti asuhannya minta didoain. Nah, kita berpikir-pikir ini sebetulnya siapa yang membantu siapa? Ya. Tahu nggak Pak sekalian? Ya, namanya doa itu, kalau doa kaitannya dengan doa, itu tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Kita memberikan misalnya tas kepada anak yatim, satu-satu orang. Atau amplop, 100-200 ribu satu orang. Terus setelah itu disuting. Terus terus minta anak yatimnya, doain saya supaya proyek saya lancar. Pertanyaan sekarang, siapa sebetulnya yang bantu siapa? Siapa yang bantu siapa? Kita bukan bantu anak yatim membantu kita sebetulnya. Ya. Jadi inilah yang terjadi pada keganjilan. Sehingga apa yang terjadi? Semakin religius suatu masyarakat, mohon maaf, semakin irasional tindakannya. Semakin religius sebuah masyarakat, semakin kacau cara berpikirnya. Ya. Kenapa? Karena terbolak balik. Al-Quran mengatakan harusnya ini kembali kepada masing-masing. Aman iman itu usaha. Dan Allah mengatakan kita yang perluas itu. La nukallifu nafsan illa usaha. Dan ini ayat ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Yang paling pertama kita temukan ini kalau baca surat Al-Baqarah ayat 285. Satu ayat sebelum terakhir. Maaf, terakhir. 286. Ini kan 286. Ya. La nukallifu nafsan illa usaha laha. Kamu gitu. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat rabbana la tu'akhidna inna. Itu 286. Ya. Al-Baqarah 286 baru kita ketemu ini. Ya, jadi, la nukallifu nafsan illa usaha. Jadi kita harus meluaskannya. Nah, apa kata Allah kalau kita meluaskan dada kita sehingga iman kita menjadi kuat pondasinya, maka kemudian amal saleh kita menjadi luas juga. Kenapa? Kita memberi tidak berharap. Kalau kita memberi berharap, pasti malas. Kalau bahasa Al-Qur'annya, bakhil. Ingat, setiap orang memberi berharap, pasti bakhil. Dan kita sudah sampaikan, kata memberi di sini, jangan bayangkan cuma orang berharta. Semua orang bisa memberi. Apa saja yang kita miliki? Kita punya waktu, berikanlah waktunya untuk orang lain dengan membantu. Minimal orang yang punya waktunya, bantu istrinya di rumah misalnya. Bantu tetangganya yang kesulitan. Misalnya ada tetangga yang kesulitan apa namanya merapikan rumahnya karena habis kebanjiran, bantu dia membersihkan rumahnya. Itu namanya tenaga. Bisa kita bantu orang? Dengan harta, kalau kita berharta. Bisa kita bantu orang apa? Dengan ilmu. Sayang seribu sayang, kebanyakan kita hanya berharap membantu itu ilmu. Apa? Maaf, harta. Pada ilmu tidak. Pada ilmu itulah bantuan yang paling bagus. Kenapa? Orang yang berilmu membantu orang lain tidak hilang ilmunya. Ingat, tidak hilang ilmunya. Maka harusnya yang paling banyak membantu orang itu
para ilmuwan, terutama ulama karena kaitannya dengan agama. Kenapa? Ya memberi berapapun juga tidak kurang ilmunya kan. Bahkan semakin diajarkan ilmunya, semakin diberikan ilmunya, semakin bertambah ilmunya. Nabi mengatakan, "Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, 'allamahu Allah ma lam ya'lam." Kurang lebih begitu hadisnya. Siapa yang pelajari Al-Qur'an lalu kemudian mengajarkannya, maka kemudian Allah akan berikan kepadanya ilmu-ilmu yang tadinya tidak diketahuinya. Kan itu luar biasa tuh sebetulnya. Ya. Nah, jadi tapi itu syaratnya tadi, memberi tanpa berharap. Ulangi lagi, memberi tanpa berharap. Karena harapannya orang beriman itu hanya kepada Allah. Yarju liqa, yarju itu rajak, harapan kepada Allah. Jadi Allah mengatakan, la nukallifu nafsan illa us'aha, ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni surga. Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni surga. Jadi Bapak Ibu sekalian ini berbicara tentang ini melapangkan dahan ini memang apa namanya terkadang agak-agak apa ya agak-agak sedikit agak pahit ya. Kenapa? Karena kan menyangkut masalah subjektivitas pribadi kita masing-masing. Makanya kita katakan agama itu untuk diri kita. Sayangnya kan terkadang kalau berkaitan dengan, mohon maaf ya, kalau berkaitan dengan ustadz, guru, kita takut mengkritik, takutnya dia salah. Takutnya kita kualat. Padahal ini perlu masukan juga. Takut masukan juga. Cuma misalnya contohnya kita lihat, mohon maaf, tidak sedikit artinya tidak semuanya. Ada yang jauh lebih banyak yang bagus. Tapi ada yang begitu. Memberikan misalnya tausiah berkenaan dengan Asyura Arba'in, membuat orang menangis-nangis. Bagaimana dia menceritakan bagaimana orang-orang yang pro Al-Husain datang ke Karbala mempertaruhkan nyawa dan jiwanya. Tapi kebetulan, mohon maaf, yang bersangkutan tidak ingin kalau tidak dikasih sesuatu. Bagaimana ceritanya? Meminta orang-orang menangisi orang-orang yang berkorban demi Al-Husain, tapi dia sendiri tidak berkorban. Ya. Bayangkan juga sekarang. Jadi Al-Quran ini mengatakan, Al-Quran ini dibicarakan sedikit agak pahit, tapi aku sampaikan, karena Al-Quran, la nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak akan membebani seseorang kecuali dia meluaskan jiwanya. Baru kemudian imannya bertambah, amal salehnya bertambah. Kalau tidak, sempit dadanya. Tidak mungkin amal salehnya bertambah. Kenapa? Orang sempit dadanya, imannya akan cetek. Maka kemudian dia akan menjadi pelit. Bakhil, bukan hanya bakhil harta. Bakhil waktu, bakhil tenaga, bakhil ilmu. Ya. Bukhala. Nah, Allah mengatakan siapa yang melapangkan dadanya sehingga imannya menjadi luas, maka ulaika ashabul jannah. Itu syarat untuk menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Mereka itu di dalam surga khalidun kekal. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Dan kami mengangkat مَا فِي صُدُورِهِمْ, apa yang ada dalam tadi. Kita bicara sudur. Jadi tanda tadi orang yang lapang dadanya, itu apa yang terjadi? Di dalam sadarnya, ini sadar, kesadaran dada, itu diangkat, dicabut. Ini dicabut. Coba lihat, kami dicabut. Apa dicabut? Gilun, dendam, iri hati, dengki, ada semua di sini nih, pelit. Di kata-kata gilun ini bukan hanya dendam, amarah, tapi apa juga? Amarah itu kalau kikir memaafkan, kan begitu. Amarah kan kikir memaafkan. Kalau memaafkan tidak marah. Ya, gilun itu adalah kikir memberi ilmu. Gilun itu kikir memberi tenaga, kikir memberikan pikiran, kikir memberikan waktunya. Nah, itu namanya gil. Jadi wanazana maafi suri min ghillin. Jadi penghuni sorga itu kan tadi penghuni sorga. Ulaika sabul jannah. Hum fiha khalidun. Kenapa mereka masuk sorga? Karena kami mencabut maafi suri dalam dada mereka. Jadi ayat ini sebetulnya menjelaskan kepada kita tentang kenapa tadi muncul yang namanya
sempit dada. Kan tadi bicara tentang la kalifu nafsan illa wus'aha. Kenapa ada orang yang sempit dadanya? Ya karena ada dendam dalam hatinya, ada rasa pelit dan sebagainya. Pokoknya kata gilun itu penyakit-penyakit hati yang berkumpul menjadi subjektivitas pribadi. Jadi wa nazana ma fi sudurihim min ghillin, kami angkat, kami cabut ma fi sudurihim dari dada-dada mereka, dari kesadaran mereka, ghillun. Jadi ini syaratnya untuk masuk surga. Nah, kalau ini sudah ghillun sudah diangkat, tajri, perhatikan, coba lihat ini sambungannya. Jadi ghillun ini pembatas, begitu ini dicabut baru tajri minta timbul anar, mengalirlah di bawahnya sungai-sungai. Coba baca ayat ini. Jadi Bapak sekali lihat ini, kita ganti dengan merah. Jadi ini sebetulnya adalah apa? Ini sebetulnya adalah tembok penghalang yang menyebabkan air itu tidak mengalir dari dunia sampai ke surga. Ya, air apa di sini? Air amal saleh tadi kan di atas amal saleh. Alladzina amanu wa amilus shalihati tadi kan? Amal saleh itu tidak akan mengalir sampai ke surga apabila ada pembatasnya di sini. Ada temboknya. Nah, kalau ini diangkat nazaknya itu kami angkat, berarti dia lari ke atas, kita susunnya ke atas ini ya. Maka kemudian barulah mengalir ya. Tajri minta timul anhar. Jadi ini sebetulnya mengalir di bawahnya sungai-sungai itu adalah amal saleh kita yang didorong oleh iman kita di dunia yang nanti kita terima di akhirat, dengan catatan ini harus hilang ini. Karena kalau gil ya tidak bisa. Semuanya sebab. Kalau saya memberikan sesuatu dapat apa? Nah, itu kan berharap namanya. Gilu namanya. Jadi bayangkan ilmu agama yang kalau diberikan itu kan tidak berkurang. Kita doain orang kan tidak ada yang berkurang. Tapi semuanya serba minta sesuatu atau berharap sesuatu kan berarti gilu namanya. Pada saat yang sama ulama ustaz yang memiliki harapan kepada umatnya tadi cuma mengajarkan kalimat apa? La ilaha illallah, tidak boleh ada apa-apa di sini selain daripada Allah. Coba. La ilaha illallah itu artinya apa? Tidak boleh ada apapun dalam jiwa kecuali Allah. Jangan bayangkan la ilaha illallah itu di langit, enggak ada gunanya. La ilaha illallah itu di jiwa kita. Tadi la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin. Min ghillin. Bayangkan Pak Ustaz, kita bicara sedikit yang agak pahit bagi umat Islam ini. Karena umat Islam itu religius tapi kan gap-nya tinggi tuh antara yang kaya dan miskin. Kenapa kira-kira? Karena distribusi sosial tidak bagus. Kenapa distribusi sosial? Karena tadi ada kilun. Bayangkan, ada ustadz ulama, kalau diminta ceramah, minta minimal 50 juta rupiah satu kali ceramah. Cuk, gimana? Gimana umat kita yang pendapatan rata-ratanya itu cuma di bawah UMR, membayar ustadznya 50 juta satu kali ceramah? Cuk. Kok bisa-bisanya ustadz seperti itu tidak mau bersedekah dengan ilmunya? Ya. Al-Quran mengatakan wa nazana ghillun, kami angkat di dalam dirinya ghillunnya. Dendam itu kalau menyangkut masalah kesalahan orang tetapi berkaitan dengan kekurangan orang kita tidak membantu, namanya ghillun juga. Itu artinya pelit, bakhil, nama lainnya bakhil. Jadi wa nazana ma fi sudurihim ghillin, tajri barulah mengalir banyak sungai-sungai, tajri min tahtihim al-anhar. Bayangkan Pak Bu sekalian, seandainya Nabi Muhammad kita dulu setiap dia berceramah, setiap dia mengajarkan agama, minta dibayar, apa yang terjadi kira-kira? Apakah Islam bisa berkembang? Jawabannya tidak bisa. Bukankah karena Nabi Muhammad kita mengajarkan Islam, lalu kemudian ada ustadz belajar Islam dari Nabi, tetapi sayangnya setelah Islam diterima oleh mereka, diperjualbelikan, luar biasa. Ya. Lagi-lagi mohon maaf ini agak sakit, agak-agak pahit, tapi saya menyampaikan ini di masalah, karena kasihan umat Islam kita sekarang hanya berhenti pada ritualistik, kehilangan spiritual intelektualnya. Ya, kenapa? Karena roh keagamaan itu tidak ada. Yang ada adalah gilun tadinya ini. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Wa qalu, dan mereka berkata ini. Siapa berkata? Yang telah tercabut ini kan. Yang telah tercabut gilun di dalam jiwanya, maka mengalirlah amalannya tadi, amal salehnya sampai kepada surga sana di akhirat, baru mereka menemukannya di sana. Berkatalah mereka, karena ini kan mengalirnya ini. Ini mengalirnya sampai di mana nih? Mengalirnya sampai di mana nih mengalir? Ya sampai di surga, ini sampai di surga. Mengalirnya sampai di
sorga. Nah, begitu dia sampai di sorga dan dia terima, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang hadana lihada, yang telah memberikan petunjuk. Hadana itu huda, petunjuk. Lihada, hada ini menuju kepada surga, hada. Ya, menuju kepada apa namanya, keadaan kebahagiaan mereka di sana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladhi hada, ingat kata-kata hada harus berdasarkan petunjuk. Alladhi hada, nah, yang telah memberikan petunjuk kepada kami. Hadana lihada. Ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma kunna, dan kami ini tidak termasuk. Wa ma kunna, tiadalah kami, linahtadiya laula, akan dapat hidayah laula, seandainya an hadana Allah, kalau bukan Allah memberikan hidayah kepada kami. Jadi kalau bukan Allah memberikan hidayah kepada kami ini, laula, seandainya bukan ini, laula an hadana Allah, kami tidak akan hadana lihada, kami tidak akan terorientasi ke sini, kami tidak akan terbawa ke sini, seandainya bukan Allah memberikan hidayah. Jadi Allah memberikan hidayah itu lah yang menyebabkan kita sampai ke sana. Jadi artinya apa? Ilmu, buku, ceramah itu hanya merupakan apa? Hanya merupakan asbab saja. Ya. Artinya kita belajar dan hanya mencari asbab saja. Kenapa? Hakikatnya Allah, sebab tertingginya Allah. Makanya kita sampaikan di sini, kalau kita baca Al-Quran atau ada ustaz membacakan Quran kepada kita, hakikatnya Allah membacakan kepada kita. Kalau ada ustaz menyampaikan ilmu kepada kita, hakikatnya Allah menyampaikan kepada kita. Makanya penyampai ilmu Allah itu harusnya tidak perlu berharap kepada umat. Kenapa? Ya kan Allah telah akan menjanjikan kepada mereka. Allah sudah mengatakan kepada orang itu, intansurullah yansurukum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Kalau ini kita tidak percaya, ini yang menyebabkan orang lari daripada Karbala. Orang Kufah tidak ada yang pergi, hanya sedikit, hanya satu dua keluarga yang pergi membantu Al-Husain di Karbala. Kenapa? Karena mereka bicara masih dunia, masih ujung-ujungnya masih dunia, ingat tidak sekalian? Ya. Makanya ketika semuanya pada kabur, orang-orang Kufa yang puluhan ribu orang itu yang tadinya berjanji untuk membantu Al-Husain, tiba-tiba kabur semuanya setelah diancam dunianya, maka berkatalah Al-Husain di Karbala, hal min nasirin yansuruni, masih ada yang menolong saya. Coba. Apa arti menolong? Yang memberikan sesuatu. Ya. Memberikan sesuatu. Itulah sebabnya tadi, penyebab lanu kalifu itu tadi adalah dunia sebetulnya. Mari kita lanjut dulu sih, sebelum kita lanjut lagi ya. Kita sudah lihat tadi nih. Kita lihat al-mu'minun ini. Ya. Coba lihat. Wala nukallifu nafsan illa usaha wa ladaina kitabun. Wala nukallifu nafsan illa usaha. Dan kami tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali usaha dia melapangkannya. Dan apa kata Allah? Waladaina, dan sisi kami, kitabun yantiqu. Ada kitab yang berbicara ini. Kitab yang berbicara artinya apa? Kitab di dunia, yaitu Al-Quran yang berbicara. Kitabun itu Al-Quran. Yantiqu berbicara kalau di dunia. Nanti kalau di akhirat, amalan perbuatan kita akan berbicara. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti yang berbicara di dunia, dia akan berbicara menjadi pemberat bagi kita. Jadi, waladaina, dan di sisi kami, kata Allah, kitabun, ada sebuah kitab. Yantiqu, yang berbicara. Bilhaq, dengan kebenaran. Wahum la yuzlamun. Dan manusia tidak mungkin terzalimi kalau mengikuti kitabun yantiqu bilhaq ini. Mengikuti kitab yang berbicara ini. Jadi disebutkan. Ya. Ini. 1547. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Dan kami angkat dari kalbu mereka min ghillin, ini rasa dengki. Kalau tadi kan dendam, ini dengki, jadi macam-macam. Kalau tadi di atas sana kan itu dengki, ini rasa dengki, apa dendam tadi, ini rasa dengki. Jadi kata-kata ghillin ini bisa diartikan bakhil, pelit, dengki, macam-macam, dendam, pemarah, ghillun. Nah, karena gilun ini hilang, barulah kemudian terjadilah ikhwana, persaudaraan. Jadi persaudaraan itu ada apa? Apabila apa? Apabila setiap orang berpikir untuk memberi, ingat.
Apabila setiap orang untuk memberi, maka terjadilah persaudaraan. Tapi kalau setiap orang berpikir untuk mengambil, kenapa? Tidak mungkin terjadi persaudaraan. Karena kalau setiap orang ingin mengambil, berarti egoistik namanya. Tapi kalau setiap orang berpikir untuk memberi, namanya altruistik. Jadi ada egoistik, ada altruistik. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Nanti di sana dia akan berhadapan di atas dipan-dipan, di atas tempat-tempat duduk yang indah. Ya, itu dia. Kemudian, ya, ini nanti akan terjadilah dialog nanti di sana. Jadi sebetulnya jemaah sekalian, ini penyebab utamanya adalah cinta dunia, nanti kita akan lihat. Jadi, wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Laqad ja'at ini, laqad ja'at. Ja'at rusulu ini. Bil haqq. Rasul tadi kita sampaikan ada yang berbicara dan ada yang diam. Yang di Al-Quran yang kita baca ini, kitab suci, namanya Rasul yang berbicara, yang diam. Ya kan, kebenaran itu kan adalah dari Allah. Ya, itu adalah, ini yang Rasul utusan, kan ini utusan Tuhan sebetulnya Al-Quran ini. Yang merupakan jelmaan daripada diri Nabi. Jadi sebut dengan, maka di sini, laqad ja'at rusul rabbina bil haqqina. Kata-kata rusul rabbina bil haqqina, tadi persis sama ini tadi. Ya. Anak tadi, ya. Kitabun yantiqu bil haqqi. Waladaina kitabun yantiqu bil haqqi. Sama dengan ini. Ya. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi. Ya. Jadi, rasul bil haqqi di situ adalah sama dengan kitabun yantiqu bil haqqi. Ya. Wanudu, dan kemudian dipanggil, diserukan. Antil kumul jannatu, bahwa kalian ini adalah penghuni surga. Kan enak nih gimana sekalian. Ya. Kalian adalah penghuni surga. Uristumuha, yang diwariskan kepada kalian. Bima kuntum tamalun, karena amal perbuatan. Ini muncullah di sini, bima kuntum tamalun. Amal perbuatan kalian. Jadi amal perbuatan ini kan amal saleh tadi. Aman wa bilu salihat. Jadi orang masuk surga sebagai warisan. Jadi surga menjadi warisan itu artinya tempatnya di surga. Sama kalau bapak ibu dapat warisan dari orang tuanya, kan berarti bapak ibu berhak atas rumah itu. Nah, surga itu punya hak untuk kita miliki selama-lamanya. Itu diwariskan Allah kepada kita. Jadi aslinya itu punya Allah, tapi dia wariskan kepada kita bima kuntum tamalun, sebagai sebab atau akibat daripada kalian dulu di dunia bersebab melakukan amal perbuatan. Jadi tamalun itu amal saleh, ya, tadi. Jadi kalau kita beramal saleh di dunia, nanti diwariskan di sini. Ya, jelas sekali. Kalau kita sudah bicara tentang al-jannah, masih adakah kira-kira bisa dibandingkan dengannya? Masih adakah harapan di dunia ini? Harapan mobil, harapan uang, harapan pangkat dan jabatan dibanding dengan surga. Ya. Tidak ada lagi yang bisa dibandingkan. Ya. Jadi kalau kita masih berharap kepada dunia dalam membicarakan masalah agama, kan berarti kita belum yakin dengan surga. Ya. Karena kalau kita dapatkan surga, itu adalah tak ternilai nilainya. Wa nada ashabul jannati ashabu ashaban nar. Nah, nanti sana terjadilah dialog berikutnya. Tadi kan sudah kita lihat sebelumnya, ingat ayat 38 juga terjadi dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Maaf, penghuni neraka di antara penghuni neraka. 38 masih ingat pertemuan kita hari Senin yang lalu. Penghuni neraka yang datang belakangan menyalahkan penghuni neraka yang masuk duluan, kan begitu. Wah, kalianlah yang menyebabkan kami masuk neraka karena kami ikut kepada kalian. Sekarang, wa nada ashabul jannah, penghuni surga. Penghuni surga nada berseru, memanggil. Siapa yang dipanggil? Ashaban nar, penghuni neraka. Jadi penghuni surga berseru kepada penghuni neraka. Jadi kan menunjukkan di akhirat terjadi komunikasi, jemaah sekalian. Jadi Bapak Ibu-ibu, di akhirat itu penghuni surga dan neraka tetap ada komunikasi. Jangan bayangkan penghuni neraka tidak bisa berkomunikasi dengan penghuni surga. Bisa berkomunikasi. Bedanya adalah rasa.
Kalau penghuni sorga rasanya penuh dengan kebahagiaan, penghuni neraka rasanya atau rasanya kata orang Jawa penuh dengan penderitaan. Ini masalah rasa, masalah rasa di sini jemaah sekalian. Ini adalah penuh dengan kebahagiaan, ini penuh dengan penderitaan. Maka berkatalah mereka yang penuh kebahagiaan kepada mereka yang penuh dengan penderitaan. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Bahwa sungguh kami telah mendapatkan apa yang Tuhan kami dulu di dunia janjikan. Sekarang kami temukan menjadi suatu kebenaran. Haqqa itu menjadi realita. Menjadi nyata. Jadi realitas. Jadi kenyataan. Haqqa. Kata ahli sorga. Ini kan ahli sorga kepada neraka. Pahal wajah dan tuh, maka apakah kalian juga telah menemukan? Jadi kata-kata berikutnya ahli sorga kepada neraka. Wah ahli neraka, apakah kalian juga sudah menemukan? Ma wa'ada rabbukum haqqa. Apa yang dijanjikan Tuhan dulu di dunia sebagai satu kebenaran juga. Kami kata ahli neraka sudah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan menjadi kenyataan, jadi fakta. Apakah kalian juga sudah menemukan apa yang Tuhan kalian janjikan di dunia sebagai kenyataan? Kalau mereka berkata, siapa mereka? Penghuni neraka. Penghuni neraka berkata, na'am, betul kami juga mendapatkannya. Jadi na'am. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian belajar bahasa Arab, seminimal-minimalnya pasti sudah tahu kata na'am. Sudah bisa baca na'am. Ya. Kalau mereka berkata, na'am. Ya. Jadi kata ahli neraka, na'am, betul. Ya. Yes. Ketika ahli sorga bertanya, apakah sudah kamu temukan juga apa yang dijanjikan Tuhan? Mereka menjawab, na'am, betul. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Fa'adhana mu'adhinun. Maka seorang penyuruh, mu'adhin penyuruh. Ya, makanya kan kalau di masjid, ada nama penyuruh, karena membawa mengumandangkan adhan. Adhan itu seruan. Adhan itu seruan, pengumuman, maklumat. Ya, itu namanya azan. Orang yang mengumandangkan azan namanya muadzin. Jadi di akhirat juga ada muadzin. Jadi aslinya muadzin itu nabi, ingat. Ulangi lagi, aslinya muadzin itu nabi sebetulnya. Cuma nanti nabi memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya atau orang dekatnya untuk mengumandangkan azan. Jadi tidak benar kalau misalnya Bilal itu punya inisiatif sendiri, enggak benar itu. Yang benar adalah Rasulullah menyampaikan kepada Bilal, wahai Bilal, kamu azan, kamu panggil orang-orang. Bagaimana kalimatnya? Diajarkan oleh Rasul. Jadi kemudian muazin itu kalau iqamat nantinya, ya sebaiknya imamnya. Kenapa? Karena kan imam yang memanggil orang salat. Ada qamatis salat, itu baru. Ada qamatis salat, itu namanya iqamat. Kita sekarang sudah mau salat. Ya tadi itu baru panggilan. Hanya Bilal atau muazin kepada orang-orang sekitarnya untuk berkumpul di masjid bahwa kita akan sholat berjamaah. Ini ada imam nyuruh saya untuk memanggil kalian. Jadi seakan-akan muazin itu atau Bilal itu berkata, wahai kalian orang Islam, saya diperintah oleh imam, oleh rasul untuk memanggil kalian karena kita akan sholat. Begitu kumpul, ya tetap aja memanggil rasul. Kada qamatis salat atau kada qamatis salat. Seperti itu. Muazin. Nah, muazzin nanti di akhirat akan kembali lagi. Menyerukan lagi. Fa'adzana muazzin. Siapa muazzin itu? Yang tadi punya otoritas muazzin di dunia. Yaitu Nabi, orang suci. Insan kamil. Fa'adzana muazzin. Jadi muazzin di sini adalah pasti insan-insan suci. Ya. Fa'adzana muazzin bainahum di antara mereka. Ya. Berserulah penyeruh. Ya. Apa kata penyeruh ini? An la'natullahi ala zalimin. Bahwa laknat Allah kepada orang yang zalim. Ya. Jadi laknat Allah kepada orang yang zalim di antara kalian, kata muazzin ini. Jadi fa'adzana muazzinun bainahum. Jadi menyerukan kepada di antara mereka, kalian yang zalim dari dunia, akhirnya kalian dapat laknat Allah sekarang di akhirat. Ya. Makanya supaya kita tidak masuk kategori zalim, kita harus menentang kezaliman. Bagaimana cara menentang kezaliman? Yang melaknatnya. Jadi melaknat itu artinya merejeksi. Laknat itu rejection sebetulnya. Jadi kalau kita menolak pelaku kejahatan, berarti kita merejeksi kejahatan itu pada diri kita. Karena kalau ada kejahatan dan kita tidak rejeksi, berarti diam-diam hati kita tertular oleh virus kejahatan itu. Jadi supaya tidak tertular, ya kita pakai masker. Masker itu kan rejector.
Jadi ingat, maksud masker itu adalah rejector, menolak. Ya. Nah, kalau kita tidak melaknat, berarti kita tidak rejector, tidak menjadi orang yang menolak. Ya. Maka kalau apapun kejahatan, apalagi kejahatan kepada Nabi dan keluarganya, kita harus tolak. Ya. Supaya kita jangan tertulari oleh virus kejahatan itu. Jadi, fa'adana ma'adun bainahum an la'natullahi ala zalimin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita lihat di sini tadi. Ya. Kita lihat di sini. Sebetulnya ini ada dulu di apa namanya di surat Al-Araf, nanti kita ketemu di ayat 50. Tadi kan baru sampai 45, ya. Jadi tadi 41 sampai 45. Nanti di ayat 50 ada nih, 750. Seruan, tapi agak berbeda sedikit, tapi tetap terjadi dialog antara penghuni sorga dan penghuni neraka. Kalau tadi kan yang memanggil penghuni sorga kepada penghuni neraka, sekarang terbalik nih. Di ayat 50 nantinya kita baca pertemuan hari Jumat depan insya Allah. Wanada ashabun nar, Jumat ini maksudnya Jumat lusa. Wanada ashabun nar, sekarang gilirannya penghuni neraka nanti yang berseru kepada siapa? Ashabal jannah, kepada penghuni surga. Jadi kalau tadi kan nada ashabul jannati ashaban nar, kan begitu, coba lihat tadi di sini. Wanada ashabul jannati ashaban nar, ini terbalik. Sekarang di sini adalah wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma. Ya. Apa sekarang dia minta? Ya, dia katakan afidu alaina minal ma. Limpahkanlah, berikanlah kepada kami air yang kamu punyai. Au mimma radakakumullah, atau apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Coba bagi kepada kami, kata ahli neraka kepada ahli sorga. Kalau apa kata ahli sorga? Saya sih mau. Kira-kira gitulah ini bahasa kita. Tetapi inna Allah, sungguhnya Allah haramahuma, mengharamkan keduanya, mengharamkan air yang kami dapatkan dan mengharamkan rezeki yang kami dapat. Katakan misalnya, diberikan air, tapi karena Allah haramkan, begitu airnya sampai ke neraka, airnya menjadi panas mendidih. Buah misalnya, katakanlah buah apel, begitu diberikan kepada air neraka, tiba-tiba buah apel itu menjadi busuk dan isinya semuanya adalah ulat. Kenapa? Inna Allah harramahum alal kafir. Jadi ini ada. Ya. Itulah sebabnya Allah mengatakan, la yastawi ashabun nari wa ashabal jannah. Makanya tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannah, penghuni surga itu humul faizun. Penghuni surga itu adalah orang yang beruntung. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang penuh dengan keberuntungan. Jadi ashabul jannah humul faizun. Ashabul nar, ya orang merugi. Humul khasirun. Jadi lawannya faizun, khasirun. Tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, berarti ashabul jannah, ashabul nari humul khasirun. Nah, ini dia jemaah sekalian. Kenapa tadi sebetulnya apa namanya orang tertutup dadanya dengan gilun? Nanti kita lihat di sini, tapi kita kembali dulu ke sini. Ayat terakhir. Alladzina yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang menghalangi orang dari jalan Allah. Jadi ada orang yang yasudduna an sabilillah. Menghalang-halangi orang dari jalan Allah ini, an sabilillah. Ingat jangan sekarang menghalangi orang dari jalan Allah kira-kira gimana ya? Kan jalan Allah itu kan abstrak, tidak kelihatan, maksudnya tidak konkret. Kalau jalan di depan rumah kita kan konkret. Menghalangi orang di depan rumah kita lewat kan gampang, pasang batu, bersusun-susun, kan begitu. Ya, jadi kalau kita menghalangi orang di depan kita, ya pakai batu bersusun-susun, atau ke pohon kayu ditebang, itu namanya menghalangi. Tapi bagaimana kalau jalan Allah dihalangi? Nah, kita lihat misalnya, di Mekah sekarang, orang berhaji masa nunggu sampai 30-40 tahun. Ada satu kabupaten di Indonesia, yaitu di Sulawesi Selatan, namanya Takalar,
untuk berhaji butuh waktu 40 tahun menunggu. Ya kan 40 tahun menunggu. Jadi kalau dia 40 tahun baru mendaftar, berarti umur 80 tahun baru dapat giliran. Ya. Baru dapat giliran untuk pergi berhaji. Ya. Ada tambahan kuota 22 ribu. Alih-alih kuota itu mempercepat mereka yang menunggu, justru diperjualbelikan menjadi furoda dan haji plus yang harganya ratusan juta, luar biasa. Yang melakukan siapa itu? Urusan agama juga. Orang mengurusin agama, agamawan juga dalam tanda petik. Nah ini sudah dengan menghalangi orang di jalan Allah. Mempersulit orang berhaji di Mekah sendiri. Kenapa persulit orang berhaji? Karena tempatnya dipersempit. Kenapa dipersempit? Dibuat hotel-hotel berbintang mewah. Dan itu milik siapa? Ujung-ujungnya milik Zion. Yang menghancurkan sekarang Israel, apa namanya, Palestina, Gaza. Ya. Cobalah pergi ke Mekah. Itu kan gedung-gedung bertingkat. Harusnya tempat itu kan dikosongkan dari gedung-gedung bertingkat. Supaya lebih banyak orang tertampung di dalamnya. Jadi artinya membangun bangunan-bangunan permanen di situ, bangunan bertingkat banyak, itu termasuk yasudun ansabilillah. Coba kalau dikosongkan, kalau banyak muatnya, bangunan disimpan di luar. Ya, nanti ke dalam dibikin ke transportasi, transportasinya bisa ban berjalan, kan begitu. Seperti kayak di airport berjalan tuh, tidak perlu pakai kendaraan, tinggal ban berjalan. Yang tidak tahan berdiri ya bawa kursi duduk, supaya masuk dan itu kerjanya keluar. Maju mundur saja. Dua arah, ada maju, ada balik. Ya. Kan sederhana sebetulnya. Akhirnya apa yang terjadi karena semuanya di sekitar bangunan-bangunan sekarang yang disebut dengan Masjidil Haram itu dibangun oleh hotel-hotel berbintang. Dan itu menjadi captive market bagi para konglomerat dan oligarki global. Luar biasa. Jadi semakin banyak orang Islam yang melaksanakan agamanya, semakin kaya orang lain. Ya, kenapa? Pesawat mereka yang buat, sewa pesawatnya ke mereka. Hotel-hotel banyak mereka, walaupun mereka orangnya tidak boleh masuk, tetapi investasinya masuk. Ya. Kan begitu, Pak Bu sekalian. Ya. Mereka semua punya. Ya. Kita banyak bangun masjid, siapa yang kaya penjual bahan bangunan. Jadi umat Islam itu, kalau ritualistik hanya akan membuat kaya orang lain dan dirinya sendiri banting tulang mencari nafkah. Terus setelah itu terjadi namanya capital flight yang kita bicarakan pada Senin yang lalu. Ya. Maka dikatakan alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghuna iwaja dan mengusahakan itu agar bengkok. Kalau tidak dihalangi orang dibengkokkan, dideviasi. Tiba-tiba yang tadinya urusan agama menjadi urusan dunia. Bayangkan agama yang seharusnya urusan akhirat menjadi urusan dunia. Doa yang seharusnya langsung kepada Allah diperjualbelikan, luar biasa. Ya. Ayat-ayat yang harusnya untuk mendekatkan orang kepada Allah diperjualbelikan. Ya. Wanipiro muncul di sana. Kamu panggil saya ceramah, bayar berapa? Wanipiro perjualbelikan ayat Allah. Ini disebut dengan yashtaru nabi ayatillahi sama enam kali lah. Memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang sedikit. Wayabagunaha aywaja. Mereka mengusahakan agar itu bengkok. Bengkok itu devian, deviasi. Deviate. Wahum bil akhirati kafirun. Dan hakikatnya kata Tuhan, terhadap akhirat mereka sudah kafir. Ya, cuma dunia, dijual, apa agama dijual-jual. Sabilillah itu dijual-jual, hakikatnya dia. Kan yang dimaksud di sini kafir adalah ini tadi. Ya. Yang membengkokkan jalan Allah. Ya, artinya apa? Dia tahu jalan Allah. Tidak ada yang bisa membengkokkan jalan Allah kalau bukan tahu jalan Allah. Yang bisa membengkokkan logam besi yang adalah orang yang tahu tentang hukum besi. Ya. Coba orang tidak tahu menahu tentang hukum besi beton, suruh bengkokkan besi beton, susah dianya. Coba tukang bangunan yang sudah pengalaman, suruh bengkokkan besi yang panjang sesuai dengan lingkaran apa namanya lingkaran tiang, dia pasti bisa melakukannya. Nah, jadi tidak ada yang bisa membengkokkan jalan Allah kecuali yang tahu jalan Allah. Tetapi apa kata Allah? Hakikatnya dia tahu, tapi dia ingkar kepadanya. Kenapa? Dia gunakan jalan Allah hanya untuk cari dunia. Wahum bil akhirati kafirun. Akhiratnya mereka ingkar. Kita lihat di sini. Inna ladina istahibbuna al-hayata dunia. Orang-orang yang mencintai kehidupan dunia, alal akhirat terhadap akhirat ini. Kan jawabannya tadi di sini, Pak Urus. Bil akhiratnya. Alladzina yastahibbuna al-hayata dunia, orang-orang yang mencintai kehidupan dunia atas akhirat,
Jadi artinya apa? Akhirat dikalahkan oleh dunianya. Wayasudduna an sabilillah, hakikatnya mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Wayabghuna iwaja, dan membengkokkan jalan. Jadi di sini terjawab, kenapa ada orang membengkokkan jalan? Kenapa ada orang menghalang-halangi jalan Allah? Kata Allah, mereka mencintai dunia. Doa-doanya pun doa dunia. Yastahibbun al-hayata dunia. Doanya dunia. Kulkasnya mati, dia minta doa kepada Allah. Rumahnya kecil, minta doa kepada Allah. Tanahnya belum terjual, mintanya kepada Allah. Tidak pernah minta tentang apa? Tentang kebutaan hatinya kepada Allah SWT. Tentang kezalimannya kepada dirinya sendiri, tidak pernah dia mintakan. Yang diperhatikan adalah tanahnya belum laku, rumahnya yang masih sempit, dan sebagainya. Yastahibun al-hayata dunia alal akhirah. Sehingga apa yang terjadi? Waisuduna ansabilillah. Maka bertemulah di situ pasar, pembeli dan penjual. Ada orang yang ingin diluaku tanahnya, datanglah kepada orang yang disebut dengan ustaz, tapi bisa melancarkan lakunya tanah. Akhirnya apa yang terjadi? Agama menjadi apa? Yasuduna ansabilillah wa yabaguna iwajah. Agama menjadi deviasi untuk kepentingan transaksi komersial belaka saja. Ini disebut dengan agama masuk dalam wilayah kapitalisasi. Dan kalau agama seperti ini, jangan berharapkan ada rohnya. Tidak akan ada rohnya agama lagi. Akhirnya apa? Agama hanya menjadi budak terhadap kapitalisme global. Agama tidak berdaya menghadapi kejahatan kapitalisme Zion global. Wayasuduna ansabila wayabaguna haiwaja. Ulaika, kata Allah, ulaika fi dalalim bait. Ini bukan saya yang bilang, Pak Ustaz. Kalau ada mengatakan itu, Pak Ustaz keras, bukan saya, Pak, ini Al-Quran. Coba. Orang-orang mencintai kehidupan dunia, sehingga menghalang-halangi orang dari jalan Allah, dan membuat agama itu bengkok jalannya, ya, Tuhan mengatakan mereka berada dalam kesesatan yang jauh. Ulaika fi dalalim bait. Walaupun kelihatannya menggunakan agama ini, sabilillah. Kamu menggunakan bahasa ini, sabilillah. Kata kuncinya sini, sabilillah. Seakan-akan sabilillah, jalan Allah. Padahal apa kata Allah? Itu adalah perbuatan menyesatkan. Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi saya kira jawab sekali sebagai itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita sampaikan semoga ini bisa memperbaiki agama. Karena sekarang agama menjadi bawah pelur di mana-mana jemaah sekalian. Ya, kekerasan terjadi, coba terjadi lagi kekerasan di Bekasi, salah seorang anggota apa itu namanya pegawai Bea Cukai kalau tidak salah menganiaya istrinya. Kasihan sekali kalau kita lihat ini, kok bisa terjadi? Semakin agamawan masyarakat, semakin seperti ini jadinya. Kenapa? Karena agama itu tidak berkorelasi positif dengan rohania, berkorelasi positifnya justru dengan dunia. Agama itu telah diduniakan, kalau bahasa kerennya. Agama itu telah diprofanisasi. Agama kan harusnya mensakralisasi kehidupan dunia manusia. Tetapi yang terjadi adalah memprofanisasi akhiratnya manusia. Jadi akhirat itu diprofankan, harusnya kan dunia disakralisasi. Disakralisasi itu dibionkan. Tetapi ini terjadi sebaliknya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa memberikan penerangan kepada kita semuanya, terutama sekali lagi kepada Al-Fakir sendiri. Karena ya Al-Fakirlah yang paling pertama menyampaikan ini. Semoga Allah SWT memberikan bantuan kepada Al-Fakir ini untuk paling pertama juga mengamalkan ayat-ayat yang kita baca dan bahas pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Dalam konteks ayat Bismillahirrahmanirrahim allazina yastahibbuna al-hayat ad-dunya al-akhirah, dengan kupasan seluruh ayat-ayat yang Ustaz kupaskan ini, boleh kita menggambarkan di alam batinnya tadi, maka tak perlu tunggu akhirat atau di padang mahsyar, maka telah berlaku siapa yang terbunuh di jalan Allah, mereka sebenarnya hidup diberi rezeki, maka mereka juga dapat berbicara seperti itu immediately, sebagaimana dalam surah Yasin anda kata, kaumku nampak apa yang aku dapat sekarang di padang Karbala tadi, Ustaz. Barakallahu fi afan. Nah, jadi cuma sekedar bagi Al-Qur'an mengatakan bahwa sebetulnya ini kan dunia, justru kalau orang berada di jalan Allah dan dia mati, akhirnya tidak mati dan dia dapat rezeki terus-menerus. Jadi ini yang terjadi cuma sekarang kalau kita berbuat tidak atas dasar dunia.
kita sampaikan, kalau dunia nggak perlu agama sih sebetulnya, maksudnya nggak perlu belajar Quran kalau hanya untuk dunia. Kalau untuk dunia ya orang tidak beragama juga dapat. Nah, untuk apa beragama? Justru supaya dalam kehidupan dunia tidak bisa kita hindarkan, ini tidak masuk di dalam jiwa, tidak masuk dalam hati. Karena hati ini hanya untuk satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain. Itulah makna kalimat "La ilaha illallah". Dan setelah kita "La ilaha illallah", baru boleh dijawab dengan "Muhammadur Rasulullah". Tidak mungkin kita "Muhammadur Rasulullah" kalau tidak "La ilaha illallah". Lalu kan urutannya kan begitu, urutannya tidak boleh dibalik. "Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah", tidak begitu. Urutannya adalah "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah". Nah, jadi seperti yang ditanyakan Pak, Bu, Pak tadi, inilah jemaah sekalian bagian kehidupan. Jadi siapa yang mencintai kehidupan dunia atas akhirat, maka kemudian dia akan tergelincir dari jalan lurus dan bahkan termasuk ikut membuat jalan itu menjadi bengkok. Kenapa? Karena semuanya urusan dunia. Nah, kalau dia berada di jalan Allah, nah inilah dia yang dibicarakan di dalam surat Al-Baqarah. Kita lihat sini surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah, surat kita lihat surat Al-Imran ya. Surat An-Nisa, surat ini adalah surat Al Imran ya. Surat 3. 169 ya. Yang satunya itu kan surat apa namanya? Surat Al-Baqarah ya. Ini ada juga, jadi kita buka juga di sini surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah. Ayatnya kalau di Al-Baqarah 154. Kita dari Al Imran dulu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiili amwat. Jangan ngira, jangan menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan mereka tetap hidup. Di mana hidupnya? Inda rabbihim, di situan mereka. Yurzakun, dan diberikan rezeki terus nih. Yurzakun ini adalah fi'il mudhari, artinya terus menerus dapat rezeki. Yurzakun kan present continuous. Yurzakun ya. Farihi Nabi Ma'atamullah, mereka bergembira atas apa yang Allah berikan kepadanya. Min fadli, dalam bentuk karunia-Nya. Makanya kalau kita berbuat untuk Allah seperti ini cuma sekalian. Masa kita menggadaikan keindahan ini dengan hanya berharap-harap 50 juta, 100 juta lah, enggak ada apa-apanya, Pak. Jangankan 100 juta, 100 miliar tidak ada apa-apanya dibanding dengan akhirat. Ya, oh, kenapa orang mau menggadaikan agamanya hanya untuk 100 juta, 100 miliar dan sebagainya? Itu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah, fi sabilillah, ya, mereka hakikatnya tidak mati tetapi hidup, dan dia di sana mendapatkan rezeki terus menerus, yurzakun, dan mereka bergembira ria di sana terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, bima atahumullah min fadli, wa yastabshiruna, dan mereka menginginkan, bergirang ria, seandainya billadzina lam yalhaqu, seandainya orang-orang yang belum menyusul mereka akan menyusulnya di belakang mereka. Lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzan. Mereka tidak ada rasa khawatir dan sedih hati di sana. Kalau di surat Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabila amwat. Jangan kamu mengatakan orang yang terbunuh jalan Allah itu mati, bal ahya, bahkan mereka hidup. Walakin akan tetapi la tashkurun, kalian tidak menyadarinya. Kenapa? Karena dia telah melampaui ruang waktu. Mereka telah keluar dari ruang waktu kita, sehingga kita tidak menyadarinya. Jadi seperti itu. Jadi ini Al-Quran menyampaikannya dua kali. Satu di surat Al-Baqarah, satu di surat Al-Imran. Seperti itulah. Dengan demikian kita berharap, marilah kita jangan menggadaikan akhirat kita demi dunia kita. Kenapa? Karena dunia itu, kita sudah di dunia, nggak perlu lagi. Sama nanti kalau kita di akhirat, ya nggak mungkin kita bicara dunia lagi. Karena sudah akhirat. Nah, sekarang kita di dunia. Sekarang dunia ini tidak perlu kita bicarakan banyak. Kenapa? Kita sudah di dunia. Justru yang harus kita bicarakan akhirat. Kenapa? Kita sudah di dunia, tinggal coba tarik napas, otomatis udara masuk.
tidak perlu berdoa. Ya Allah, berikan kepada saya udara. Baru setelah itu kita bernafas yang nggak perlu. Bukan berarti tidak perlu berdoa sih, tapi itu sudah hukumnya Tuhan. Ya. Mau lihat dunia yang begini indah, ya tinggal buka mata saja, nggak perlu berdoa. Ya Allah, saya ingin menyaksikan dunia yang begitu indah. Ya nggak perlu, tinggal buka mata saja. Ya, kemudian terbukalah alam semesta ini. Itu sudah hukumnya sudah ada. Jadi dengan demikian, akhiratlah yang harus kita perjuangkan melalui kehidupan dunia kita ini. Berikutnya lagi. Ustaz. Ya, silakan Bu, silakan, silakan Bu. Siapa Ustaz? Ya Ustaz Afwan. Ayat tadi Ustaz ayat 42. Ini ayat. Ya ayat 42 Ustaz. Ya tadi walazina amanu wa amilus solihat lanukalifu nafsan illa usaha. Itu kan di situ kan saya bilang tuh usaha ini kan melapangkan ya Ustaz ya. 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 Sama dengan ayat surat Al-Baqarah ayat terakhir itu juga sama ya Ustaz ya. Sama betul. Tapi tapi kan selama ini kita sayang pahami gitu kesanggupan gitu Ustaz. Itu apa bedanya Ustaz? Allah tidak membebani jiwa seorang sesuai dengan kesanggupannya gitu Ustaz ya. Ya. Ya, ini kata kesanggupan bisa juga, tetapi aslinya wus'a ini dari kata wasi'un. Ini dari bahasa Arab, dari kata wasi' itu luas. Wus'a diluaskan, ini bentuk majhul namanya, wus'a. Wasa'a itu luas, wus'a diluaskan. Sama dengan kata bab menulis, kutiba semacam begitu, dia diluaskan. Wus'aha, kecuali dia meluaskannya. Jadi artinya bahwa untuk sanggup harus diluaskan. Misalnya kita kita ingin membaca Al-Quran setiap hari satu juz, itu harus diluaskan hati kita untuk melakukan itu. Kalau tidak, ya tetap kita tidak akan mampu. Paling bahkan ada yang tidak bisa membaca setiap selesai sholat 5 ayat. Ya, satu ayat saya tidak bisa. Nah, apalagi kalau satu juz. Nah, untuk itu dia harus diluaskan. Kayak kita juga, sendiri misalnya ya, mau, Ustaz. Ya, kita sendiri yang meluaskan jiwa itu gitu ya. Kita sendiri ya. Makanya di sini bukan Tuhan ini. Kami tidak memberikan beban seseorang. Inilah usaha dia meluaskan. Jadi kita sendiri yang meluaskan. Contohnya misalnya, kita mau ikut tadabur setiap Senin, Rabu, Jumat. Itu harus kita luaskan waktu dan jiwa untuk melakukannya. Kalau tidak, itu banyak godaannya. Sendiri-sendiri ada acara, ada kawinan. Waduh, akhirnya tidak pernah terjadi. Nah, tinggal kita harus meluas. Banyak cara meluaskannya, membuat skala prioritas. Kalau kita tidak mampu membuat skala prioritas, ya hati kita menjadi sempit. Kenapa? Kita selalu menomorduakan Al-Quran, karena ada cara lagi yang lain. Begitulah. Kalau acara di dunia ini, Pak, tidak akan pernah selesai-selesai. Ya. Oleh kalau kita masih produktif, tidak pernah selesainya. Nah, sementara kita pasti akan selesai, dipaksa selesai dengan kematian. Tinggal kita pilih apakah kita mau meluaskan waktu kita untuk belajar atau tidak. Dan ini kita tidak ada paksaan, la ikra fi din. Toh masing-masing kita nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi nanti kita masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu. Jadi bisa ganti yang kesanggupan ya. Yang saya pahami ini gini, setelah kita meluaskan jiwa kita tadi itu, kalau kita sanggup gitu kan, baru nanti Allah mencabut itu ya, apa mencabut rasa dengki, rasa iri setelah jiwa itu luas gitu ya, maksudnya saya. Betul sekali, betul sekali. Justru dia akan meluas kalau kita menghilangkan rasa dengki dengan memaafkan, begitu. Baru Allah terlibat, kan Allah tidak terlibat kalau kita tidak berinisiatif. Ya, jadi harus kita punya inisiatif, baru Allah terlibat memudahkan kita. Kata hadis Qudsi, kalau kamu datang kepada saya sejengkal, aku akan datang kepadamu sehasta. Kan berarti kita duluan, baru Allah datang lebih banyak. Siapa datang kepada aku, kata Allah sehasta, aku akan datang kepadanya sedepah. Kan berarti begitu. Siapa yang datang kepadaku berjalan kaki, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Harus kita. Ya, Puan. Ada lagi tadi yang berikut, Ibu-ibu? Ibu Tendri, silakan.
Silakan. Ya, betul, silakan. Kasih Silakan. Ustaz. Iya, silakan. Ini juga saya ingin tanyakan tentang beban seseorang Ustaz yang diberikan oleh Allah. Karena Allah kan sudah tahu bahwa sesuai dengan kesanggupan. Tapi kalau misalnya ujian itu terus-menerus, terus-menerus. Seperti misalnya di Palestina, Ustaz, itu kan ujian-ujian, tapi menjadikan mereka orang-orang hamba-hamba yang mulia nanti di mata Allah, dan tempatnya pasti tempat yang mulia juga. Nah, sementara kalau kita tidak sanggup melihat sesuatu itu bahwa itu memang dari Allah, kita melihat bahwa itu melihat pada manusianya, kita akan bencikan Sionisnya. Bagaimana itu, Ustaz? Mohon-mohon petunjuk, Ustaz. Baik, terima kasih banyak, Bu Adi. Jadi, Mas Kester bahagia, inilah kelebihannya saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Karena mereka punya iman, mereka punya dasar iman, akhirnya apa yang terjadi? Semakin mereka diperlakukan secara zalim, semakin kuat imannya. Dan semakin kuat juga kemampuannya untuk menerima tadi ujian, seperti yang dikatakan Bu Teri tadi. Jadi semakin kuat menerima ujian itu. Contohnya misalnya, kalau kita lihat, harusnya itu orang Gaza yang stres banyak. Kenapa? Kehilangan suami, kehilangan anak, atau anak kehilangan orang tua kehilangan anaknya, rumah sudah hancur, mengungsi ke apa Rafah, Rafah dibombardir, pergi lagi ke Khan Yunis misalnya. Di sana nggak tahu kemana lagi, tapi selalu berpindah-pindah. Tapi kok tidak pernah kita dengarkan mereka stres, depresi, gila, tidak ada laporannya. Tetapi yang terjadi tentara Israel banyak sekali yang gila, Bu Andi. Ya. Banyak yang setelah mereka kembali dari medan perang lebih memilih untuk dipenjara daripada dikirim lagi ke medan perang. Berdasarkan informasi terakhir, ternyata ada sekitar 70 ribu tentara Israel yang sudah cacat. Itu berdasarkan laporan dari dalam sendiri. Jadi ini disembunyikan selama ini dari datanya. Ternyata ada data dari dalam Israel mengatakan bahwa ada sekitar 70 ribu tentara Israel yang cacat. Mulai daripada cacat sedikit sampai cacat banyak. Yang kedua, mayoritas mereka itu ada sekitar 17% itu mengalami gangguan kejiwaan. Luar biasa ini. Mereka yang fasilitasnya bagus, pakai tank, tetapi karena mereka sebetulnya motifnya dunia, maka kemudian terguncang jiwanya. Sebaliknya saudara-saudara kita di Gaza, mereka bertahan seperti itu dan tidak pernah menyalahkan Hamas. Kalau kita pikir harusnya menyalahkan Hamas. Kan gara-gara Hamas yang mereka diserang. Justru tidak, mereka tidak pernah menyalahkan Hamas. Bahkan mereka mendukung Hamas beramai-ramai. Karena mereka tahu Hamas ini memperjuangkan kemerdekaan mereka. Memperjuangkan kembalinya tanah-tanah mereka. Memperjuangkan kembalinya tawanan-tawanan mereka yang ribuan orang ditawan di penjara-penjara Israel tanpa proses peradilan yang benar. Nah, inilah iman. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Mereka kuat menghadapi semuanya nih, Bu Andi. Iya. Dan ini adalah merupakan apa namanya bentuk pertolongan Allah kepada jiwa-jiwa mereka. Kenapa? Karena mereka tadi beriman dan beramal saleh. Amal salehnya di sana adalah mendukung Hamas. Amal saleh Hamas berjuang mempertaruhkan nyawa dan raganya. Sama dengan kita para pejuang dulu di Indonesia. Para pejuang kita di Indonesia dulu, termasuk ayahanda daripada Bu Andi, itu meninggalkan keluarga dari hutan ke hutan hanya untuk memperjuangkan negara ini. Pertanyaannya sekarang apa yang terjadi di Mas Kaisar Bagi? Karena kekuatan mereka, Indonesia sekarang bisa merdeka. Dan kita sekarang bisa menikmati kemerdekaan. Jadi artinya apa? Itulah masalah mereka, para pejuang itu. Para pejuang ini tidak bisa dibayangkan amal-amal salehnya. Kenapa? Kalau bukan karena mereka, kita tidak secara zahir ya. Kita tidak bisa seperti sekarang. Kita tidak bisa mengelola sumber daya alam kita. Kita tidak bisa menyekolahkan anak-anak kita. Sekarang ada anak-anak yang dari kalangan bawah bisa ke atas. Ya, seperti misalnya kita lihat ketua Golkar kemarin atau kayak sekarang jadi menteri SDM, kalau kita baca orang tuanya tukang becak, apa tukang kayu, tukang apa, tukang bangunan, kuli bangunan. Ibunya tukang cuci, tapi kok anaknya bisa begitu? Kenapa? Ya berkat kemerdekaan. Ini berkat kemerdekaan. Dan banyak seperti ini. Presiden kita sekarang dari tukang kayu bisa jadi presiden. Itu semuanya berkat kemerdekaan. Kalau tidak ada kemerdekaan, nggak bisa. Jadi dengan demikian, ini amal saleh mereka. Nah, saudara-saudara kita di Gaza sekarang itu amal salehnya luar biasa.
Karena kalau Palestina nanti berhasil mendapatkan kemerdekaannya, mereka bisa berbuat apa saja demi kemaslahatan mereka, karena mereka sudah punya kemerdekaan. Dan insya Allah, pasti mereka akan merdeka. Saya yakin 100%. Mungkin tidak akan lama lagi ke depan. Karena kita lihat hakikatnya, Israel itu sebetulnya secara de facto sudah hancur ke dalam sebetulnya. Bahkan di dalam Israel sendiri kemarin, mereka meledeki IDF-nya sebagai bebek lumpuh ketika dihajar oleh Hizbullah. Ya. Ketika diserang oleh Hizbullah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa oleh orang-orang Israel menyebut IDF itu seperti bebek lumpuh yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi inilah jemaah sekalian, dan terima kasih banyak kepada Ibu Tende dalam pertanyaan ini. Bagus sekali. Ini adalah menunjukkan pentingnya iman dan amal soleh. Mereka telah berhasil meluaskan hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka dalam menghadapi cobaan ini. Bagaimana sudah meninggal dunia? Itu kembali kepada Allah tadi. Jangan sangka mereka itu mati. Tidak. Mereka itu hidup di sisi Allah dan di sana mendapatkan rezeki terus-menerus. Terima kasih banyak Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang telah bertanya. Terima kasih banyak juga atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri sampai di sini. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Sama-sama ya Anda ya. Syukran Ustaz, syukran Bu Ayu. Sama-sama Bu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ustaz, sehat-sehat. Sama-sama Pak Saniman. Amin Ustaz, makasih Ustaz. Sama-sama Pak Indra. Makasih Ustadz, makasih Bu Ayu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz, syukran Alhamdulillah, syukran. Afwan Pak Kamalia. Ustadz, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Saniman, Pak Rum, saya juga duluan ya Pak Buya. Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama Tuan Haji, ya, saya duluan juga. Januari kita ketemu. Amin, insyaAllah. Insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Selamat beristirahat. Ya, Pak Haji. Ya,